Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi dari chapter 3 dan 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mahibutullah dan teman saya. Saya Maulana Fahri Mashkur, IN4190552. Dan saya Muhammad Azharuddin Asrofi, NIM IN4190508. Saya Muhammad Haris Wardian, NIM IN4190600. Oke. Langsung saja kita masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh Azhar. Silakan Azhar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pada bab yang pertama ini ada bab 3 mengenai mechanical system. Next. Mulai dari pengenalan system of unit. Jadi, terdapat dua sistem satuan yang sering digunakan di engineering, yaitu yang pertama ada International System, dan yang kedua ada British Engineering System. Berikut adalah tabel sistem satuan yang sering digunakan dalam sistem yang bisa digunakan. Di mana terdapat ada mass, time, force, energy, dan power, di mana ada perbedaan satu sama lain. Untuk note-nya ada absolute system, mengutamakan massa, gravitational system, yang mengutamakan gaya. Next. Masuk ke mass atau massa adalah kuantitas dari suatu zat yang dianggap konstan. Massa suatu benda dapat ditentukan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu M sama dengan W per G, di mana G adalah percepatan gravitasi bumi yang biasa kita tahu sebesar 9,8, dan lebih detailnya ialah 9,807 meter per sekon kuadrat. Atau dalam satuan lain ada 980,7 cm per second kuadrat, atau 32.174 feet per second kuadrat, atau ada 386,1 inch per second kuadrat. Selanjutnya ada force atau gaya, yang merupakan ialah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu contact force yang atau bisa dibilang bekerja secara langsung, dan yang kedua adalah field force atau bekerja secara tidak langsung. Di mana satuan internasionalnya ialah pound, seperti berikut. Next. Dan ini terdapat tabel konversi satuan yang terdiri dari length, mass, moment of inertia, force, energy, dan power. Dapat dilihat dan dicermati dengan sama. Next. Selanjutnya, mechanical element. Yang pertama ada inertia element. Inertia adalah perubahan gaya atau torsi yang diperlukan untuk merubah percepatan atau percepatan sudut yang dimaksud dari situ, dari suatu benda. Berikut adalah persamaannya. Inertia atau mass sama dengan change in force per change in akselerasi, atau N per meter per second kuadrat. Selanjutnya ada inertia atau moment of inertia, yaitu change in torque and per change in angular acceleration, atau N per M per radian per second kuadrat, atau kilogram per meter kuadrat. Selanjutnya ada spring element. Yang pertama ada pegas transional. Apabila satu pegas dengan panjang X diberi gaya F, maka pegas tersebut akan mengalami elongasi X. Gaya yang bekerja pada pegas tersebut sebesar F sama dengan Kx, di mana K ialah konstanta pegas. Next. Bila terdapat kasus seperti gambar di bawah ini, teman-teman dapat melihat, maka persamaan F sama dengan Kx menjadi F sama dengan K dalam kurung X1 dikurangi X2, di mana X kuad X2 min X1 adalah perpanjangan pegas. Selanjutnya ialah ada pegas torsional. Apabila suatu pegas diberi torsi T, maka pegas tersebut akan mengalami perpindahan sebesar theta. Gaya yang bekerja pada pegas tersebut sebesar T sama dengan K theta, di mana K ialah konstanta pegas. Next. Bila terdapat kasus seperti gambar di bawah ini, teman-teman dapat melihatnya,
Maka persamaan T sama dengan K theta merupakan T sama dengan K theta 1 kurang theta 2, di mana theta 2 kurang theta 1 adalah selisih percepatan sudut. Berikut merupakan gambar grafik karakteristik gaya dengan perpindahan untuk pegas linear dan non-linear. Dapat dilihat grafiknya yang lurus, naik, maupun yang grafik turun. Next. Selanjutnya ada damper elemen. Damper merupakan elemen mekanik yang membuang energi dalam bentuk panas. Ya, terdiri dari damper transisional. Yang pertama, sebuah piston bekerja seperti gambar di atas. Piston tersebut bergerak bolak-balik apabila X1 dan X2 adalah kecepatan dari piston ketika X1 dan X2. Maka gaya yang bekerja dapat ditentukan melalui F sama dengan B dalam kurung X1 kurang X2 atau sama dengan Bx, di mana B adalah koefisien viscous friction. Next. Selanjutnya, damper torsional. Gambarnya sebagai berikut. Apabila suatu torsi T bekerja pada damper yang memiliki kecepatan angular theta, maka besarnya torsi dapat ditentukan melalui T sama dengan B, theta 1 kurang theta 2, sama dengan B, theta. Di mana B ialah koefisien viscous friction. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Next. Jadi, sebuah model matematis dari setiap sistem mekanik dapat dikembangkan dengan beberapa hukum Newton pada sistem tersebut. Lalu dapat dibahas menjadi masalah penurunan model matematis dari sistem mekanik sederhana. Jadi, nanti di sini kita akan fokus ke sistem Newton 2 ya. Next. Nah, yang pertama dari rigid body, defleksi elastis akan ada benda yang dipercepat. Dan jika defleksinya relatif kecil dari gerakan benda, maka benda tersebut disebut benda tegar. Jadi kalau defleksinya saat benda itu bergerak kecil atau tidak ada perubahan, itu disebut benda tegar atau benda yang kaku. Nah, yang kedua itu hukum Newton. Terdapat tiga hukum Newton, yaitu hukum 1, 2, dan 3. Tapi di sini kita akan fokus ke hukum Newton 2. Dan hukum Newton 2 itu untuk di sini hukum Newton 2 untuk gerak translasi. Nah, di sini ini perbandingan antara gaya dengan massanya untuk menentukan percepatannya gitu. Jadi percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, jadi gaya yang bekerja pada massa pada arah tertentu dapat dirumuskan menjadi MA sama dengan sigma F. Lanjut. Nah, terus hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Pada gerak rotasi ini rumusnya momen inersia dikali percepatan sudut sama dengan torsi. Atau J alpha sama dengan sigma T. Nah, lalu yang kelima itu ada torsi atau momen yang didefinisikan sebagai penyebab suatu benda dapat bergerak atau mengalami perubahan gerak rotasi dari tempatnya berada. Terus adalah hasil kali gaya dan jarak titik lurus dari titik rotasi ke aksi gaya. Nah, terus ada momen inersia yang dirumuskan dengan J sama dengan integral R kuadrat dm, yang di mana dm itu adalah satuan dari massanya, terus R itu adalah jari-jari, dan itu adalah momen inersianya. Jadi secara fisik, momen inersia ini adalah suatu benda ukuran resistensi benda terhadap percepatan sudutnya. Next. Nah, di sini ada gambar atau rumus dan rumusnya juga yang menerangkan tentang momen inersia. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu jika I-nya kurang dari R, maka rumusnya akan menjadi JX sama dengan setengah MR kuadrat. Terus yang tengah itu rumus jika massanya solid silinder atau silinder padat. Dan yang ketiga itu kalau silinder yang tengahnya bolong. Next. Nah, terus ini ada momen inersia terhadap sumbu selain sumbu geometri. Jadi, momen inersia ini terhadap sumbu X yang berjarak terhadap sumbu yang berjarak X dari sumbu geometrinya yang melalui gravitasi benda, itu adalah jumlah dari momen inersia terhadap sumbu geometri dan momen inersia terhadap sumbu berjarak satu tubuh dianggap
dianggap terkonsentrasi pusat gravitasinya. Jadi ini momen inertnya itu dihitung di jarak tertentu dari sebuah dari sumbu geometrinya nantinya kayak gitu. Lalu yang kedelapan itu ada sistem rotasi. Nah, ini gambar rotor sebelah kiri yang diasumsikan jika t ini sama nol dan berputar pada kecepatan sudut w nol itu sama wo. Asumsikan juga gesekan pada bantalan gesekan viskos dan tidak ada torsi eksternal pada rotor. Jadi ini tidak ada torsi di luar dari torsi yang adanya. Next. Nah, terus ini kita juga dapat menerapkan hukum Newton pada gerak rotasi dan persamaannya itu akan didapat menjadi jw dot sama dengan min bw dan w nol itu sama dengan w nol atau jika dirumuskan di jw dot plus bw sama dengan nol. Nah, untuk mendapatkan wt maka digunakan transformasi Laplace yang bisa dilihat di sini yang akan didapat menjadi js plus b terus ini simbol ini s sama dengan jw nol sama dengan jw nol. Dan yang akan didapat rumus dua ini. Next. Nah, ini solusi dari persamaan satu sebenarnya adalah dengan inverse transformasi Laplace. Jadi mana WT itu sama dengan W0 kali E pangkat negatif B per J kali T. Nah, karena faktor eksponensialnya itu mendekati 0 saat T meningkat tanpa batas, jadi secara matematis responnya berlangsung samanya. Untuk sistem ini, konstanta waktu T sama dengan J per B atau T itu sama dengan J per B. Ketika T sama dengan T, nilai faktor eksponensialnya itu E pangkat negatif T per T atau sama dengan E pangkat negatif 1 atau sama dengan 0,368. Next. Di sini ada sistem pegas masanya yang bisa dilihat pada gambar sebelah kiri itu. Jika ditarik itu akan ada sigma, akan ada perbedaan itunya. Jadi gaya yang bekerja pada pegas adalah gaya pegas KY. Jadi gaya pegasnya itu. Dan gaya gravitasi jadi ada dua yang mempengaruhi dari sistem pegas ini. Yaitu KY dan massa. Dan dengan menerapkan hukum kedua Newton, akan ada persamaan MB double dot sama dengan sigma gaya sama dengan negatif KY plus MG. Atau MY double dot plus KY sama dengan MG. Dengan disubstitusikan dengan mensubstitusikan Y sama dengan X plus T persamaan di atas di mana S adalah konstan akan didapatkan MX double dot plus K dikali X plus gamma sama dengan MG. Karena K gamma sama dengan MG maka nilainya itu akan menjadi MX double dot plus KX sama dengan 0. Next. Di sini akan dilanjutkan oleh Maul. Silakan Maul. Selanjutnya ada getaran bebas atau free motion. Nah, apabila contoh gambar sebelumnya yang pada sistem pegas massa, apabila massa ditarik ke bawah dan massa akan bergerak bolak-balik dan gerakan itu disebut gerakan periodik. Nah, yang mana gerakan periodik ini yang diamati saat sistem dipindahkan dari posisi keseimbangan statisnya disebut getaran bebas. Nah, untuk mendapatkan persamaan matematika dari gerakan periodik ini dapat dimulai dengan persamaan berikut, yang mana M dikali S kuadrat XS dikurang XS 0 dikurang X dot 0 ditambah KXS sama dengan 0 atau MS kuadrat plus K dikali XS plus MX dot 0 ditambah MSX dot 0 dan kemudian didapatkan rumus XS-nya yaitu X dot 0 per S kuadrat ditambah K per M ditambah SX 0 ditambah S kuadrat plus KM. Nah, yang mana kemudian disamakan penyebutnya dan dibagi K per M menjadi akar M per K dikali X dot 0 dikali akar K per M per X kuadrat ditambah akar K per M kuadrat ditambah X0 per S. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu, setiap suku dari persamaan sebelumnya ditransformasikan Laplace. Ya, seperti bisa dilihat,
setiap sukunya akan ditransformasikan Laplace sehingga xx xs menjadi xt menjadi persamaan xt yang mana akar m per k dikali x dot 0 dikali sin akar k ak per m dikali t dan x plus x 0 cos akar k per m kali t. Next. Nah, perpindahan massa jika x 0 sama dengan x awal dan x dot 0 sama dengan 0, maka persamaan getaran bebasnya itu menjadi xt sama dengan x 0 dikali cos akar k per t kali m, yang mana periodenya memiliki persamaan 2pi per akar k per m. Untuk frekuensinya yaitu 1 per periode, dan natural frekuensinya menjadi omega n sama dengan 2pi f natural, 2pi frekuensi natural, yang mana sama dengan akar k per m. Yang perlu diingat ketika persamaan ditulis dalam bentuk x dot x double dot ditambah k per m kali x sama dengan 0, di mana koefisien suku x adalah 1, akar kuadrat dari koefisien suku x adalah frekuensi alami atau omega n. Maka persamaannya menjadi x double dot ditambah omega n kuadrat kali x sama dengan 0. Next. Nah, kemudian ada penentuan eksperimental momen inersia. Penentuan eksperimental momen inersia dapat menghitung momen inersia untuk body yang homogen, yang mana memiliki bentuk geometri sederhana. Namun apabila perhitungannya pada rigid body yang memiliki bentuk rumit, atau benda yang memiliki kepadatan atau density-nya itu yang beragam atau banyak, perhitungan itu akan menjadi sulit. Dan jika nilai hitungnya itu, dan apabila berhasil, nilai hitungnya itu kemungkinan akan menjadi tidak akurat. Nah, proses pengujiannya bisa dilihat pada gambar yang mana rigid body dipasang menggunakan bantalan tanpa gesekan agar bisa berputar bebas pada sumbu rotasinya. Lalu memasangkan pegas torsi yang nilai K-nya sudah diketahui. Pegas kemudian diputar sedikit dan dilepaskan. Next. Nah, dari persamaan dari gerakan tadi yaitu J dikali theta double dot ditambah K theta sama dengan 0 atau theta double dot ditambah K per J dikali theta sama dengan 0 yang mana memiliki persamaan frekuensi naturalnya itu omega n per akar K per J dan periodenya itu T sama dengan 2pi per akar K per J. Lalu persamaan inersianya disubstitusikan. Persamaan inersia dari rigid body yang tadi itu J sama dengan K periode kuadrat per 4pi kuadrat. Nah, jika sistem pegas massa yang mana konstanta pegas K-nya diketahui dan periode dari getaran bebas diketahui, maka persamaan massa M-nya menjadi M sama dengan K M sama dengan K dikali periode kuadrat per 4pi kuadrat. Next. Lalu ada sistem peredam massa pegas. Nah, jika peredam pada pegas ringan, maka akan terjadi gerak bolak-balik atau getaran yang besar yang disebut sebagai underdam. Lalu apabila peredam pegas berat, maka peredam pegas itu yang di samping huruf B, apabila peredamnya ini sangat berat, maka frekuensi getaran dari massanya itu akan melemah, yang mana disebut dam. Dan apabila massa teredam kritis atau sistem getaran atau sistem yang getarannya itu berada pada garis batas antara underdam dan overdam, yaitu disebut sistem teredam kritis. Kemudian ada getaran bebas atau gerakan bebas yang berkurang seiring waktu karena peredam tersebut disebut gerak transien. Nah, ini gerak transien itu apabila massanya digetarkan dan lama kelamaan massanya ini akan berhenti sendiri. Nah, gerakan itu disebut gerakan transien. Lalu persamaan dari gerakan tersebut yaitu mx double dot sama dengan sigma forces, sigma gayanya itu sama dengan min kx dikurang bx dot atau mx double dot ditambah bx dot ditambah kx dot sama dengan 0. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Silakan Faris. Baik, selanjutnya itu mengenai work, energy, dan power. Jadi, apa sih itu work? Work atau yang biasa diartikan dengan usaha, itu merupakan hasil dari force atau gaya dengan jarak perpindahan dari body tertentu, atau dalam kasus perpindahan yang angular, itu perpindahan angular dikaitkan dengan torsinya. Nah, work ini sendiri itu bisa disimpulkan dengan W ini, itu dirumuskan dengan F dikali X, yang F-nya itu gaya dan X-nya itu merupakan perpindahannya, dengan satuan internasional Newton meter. Dan berikut ini ada beberapa satuannya dalam penulisan lain seperti di British Engineering System, CGS, sama MGS. Selanjutnya itu kita ada energi. Nah, energi ini tuh merupakan kapasitas atau kemampuan suatu benda untuk melakukan work tersebut. Nah, energi ini tuh kalau seperti yang diketahui dari termodinamika tuh mengikuti aturan konservasi energi, yang mana energi itu tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. Jadi energi itu biasanya itu mengalami konversi. Nah, di sini itu ada contoh misal konversi energi itu seperti pada motor elektrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Terus kalau di sini itu nanti kita akan bahas bahwa energi itu kebagi menjadi dua, yaitu yang energi potensial dan juga energi kinetik. Yang mana energi potensial itu dipengaruhi dengan apa posisi dari bendanya, sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh velocity-nya. Nah, di sini kita ada energi potensial. Seperti yang tadi sudah saya bilang, energi potensial merupakan energi yang dipengaruhi oleh posisi dari benda. Nah, misal kita punya di gambar di sebelah kanan ini benda dengan massa M dari ketinggian H, maka energi potensialnya itu akan dipengaruhi oleh kedua aspek tersebut ditambah lagi dengan aspek percepatan gravitasi, maka energi potensial di sini disimpulkan U dapat dirumuskan sebagai MGH. Nah, kalau misal di gambar tersebut, kalau kita lepas benda itu yang dari ketinggian H, maka energi potensial yang ada tadi akan dikonversi menjadi energi kinetik. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai energi potensial pada pegas. Karena tadi di awal juga dijelaskan beberapa jenis pegas, di sini tuh akan dibahas pegas translasi dan pegas torsional. Nah, untuk pegas translasi itu seperti gambar yang di atas, itu berlaku energi potensial U sama dengan setengah Kx kuadrat, di mana K itu merupakan konstanta pegas. Dan untuk kasus pegas torsional itu yang digunakan sebagai pengganti dari X atau perubahan panjang itu digantikan dengan theta atau perubahan dari sudutnya itu. Nah, untuk perubahan dari energi potensial itu tinggal mengurangi energi potensial U1-nya, U2-nya dikurangi U1-nya. Kalau yang ditranslasi itu setengah Kx2 kuadrat dikurang setengah Kx1 kuadrat, kalau yang torsional itu setengah Kt2 kuadrat dikurang setengah Kt1 kuadrat. Terus ada kinetic energy. Nah, kinetic energy itu tadi dipengaruhi oleh kecepatan. Biasa dirumuskan seperti ini, T sama dengan setengah mv kuadrat, atau buat yang angular tuh T sama dengan setengah j theta kuadrat. Untuk perubahan dari kinetic energy ini dirumuskan sebagai setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Ini sama untuk yang kasus gerakan angular, mv-nya digantikan dengan j theta. Terus di sini kita punya dissipated energy, yaitu biasanya di sistem itu dipasangi yang namanya damper. Jadi nanti energi yang masuk akan gaya yang masuk kan juga jadi panas. Nah, ini tuh biasa energi yang terdissipated ini dirumuskan sebagai delta W sama dengan B integral dari T hingga T2
x dot kuadrat dt. Itu untuk gambarnya itu seperti yang di bawah ini. Jadi kalau di gambarnya itu dampernya itu dipasangkan satu ujung dengan yang fixed itu yang ke tembok, dan satu ujung lagi itu yang bebas bisa bergerak. Untuk di contoh ini itu misal yang bagian bebasnya itu digerakkan dari 1 ke x2. Terus ada yang namanya power. Power itu kecepatan kerja. Jadi work-nya itu dibandingkan dengan waktu. Jadi kalau di sini tuh power rata-rata sama dengan kerja yang dilakukan dalam berapa detik dibagi waktu yang diperlukan. Untuk satuannya tuh dalam watt, dan beberapa satuan lainnya tuh ada tercantum di situ. Terus ini ada energy method for driving equation of motion. Jadi di sini kita nyari equation of motion-nya. Nah, jadi kalau ada sebuah mechanical system yang di situ tuh nggak ada terjadi friction atau gaya geser, nah itu nanti disebut sistem konservatif. Nah, di situ tuh akan berlaku delta T plus U sama dengan delta W. W-nya itu merupakan total kerja yang terjadi, dan T-nya itu tadi energi kinetik, U-nya itu energi potensial. Hingga didapat kalau T plus U itu adalah konstan, sehingga bisa dirumuskan MX double dot sama dengan KX plus 0. Untuk gambar skemanya bisa dilihat seperti gambar samping. Nah, terus ini kalau di sini tuh tidak ada dampingnya pada sistem, maka nanti akan berlaku U0 sama dengan MGX0 plus setengah K delta kuadrat. Yang X0 tuh pos terus K delta sama dengan M kali G. Terus untuk energi potensial instan atau di detik itu tuh bisa U sama dengan U0 tambah setengah KX kuadrat. Terus untuk kalau dimasukkan jadi diketahui seperti tadi, kalau T plus U jadi konstan, sehingga didapatkan MX double dot plus KX sama dengan 0. Terus ini ada energy method for determining natural frequency. Jadi pada konservatif sistem, natural frequency itu bisa didapat dengan mempertimbangkan kinetic energy sama potensial energinya. Jadi kalau kita bandingkan nanti ketemunya energi kinetik maksimal sama dengan energi potensial maksimal. Jadi dari perbandingan tersebut tidak dapat menentukan natural frequency dari konservatif sistem. Ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan kembali untuk chapter 4 di transfer function of flow modeling steam system. Next. Next. Oke. Pembahasannya akan dimulai dengan mengenai fungsi transfer dan modelan fungsi transfer dari sistem mekanik. Kemudian kita membahas fungsi respon impuls dan atau fungsi pembobotan dari sistem. Yang pertama itu transfer fungsi atau fungsi transfer didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace dari output ke transformasi Laplace dari input. Mengasumsi semua kondisi awal adalah nol. Kita asumsikan bahwa kondisi awal dari persamaan itu adalah nol semuanya. Di persamaan bawah ini, di sini dari sistem linear waktu invarian yang didefinisikan oleh persamaan differential ini dapat dilihat bahwa GS itu sama dengan Laplace output per Laplace input, di mana outputnya adalah YS dan inputnya adalah XS. Next. Fungsi impuls respon, di mana persamaan itu adalah GS sama dengan YS per XS, di mana XS adalah transformasi Laplace dari input dan YS dari output. Dikali XS. Nah, ketika XS sama dengan 1, transformasi dari output itu akan berubah menjadi YS sama dengan YS. Dan first Laplace dari GS itu akan menjadi GT. Next.
besar pada chapter ini membahas tentang yang pertama itu konsep dari fungsi transport dan fungsi impuls, dan yang kedua itu membahas diagram blok, yang ketiga menetapkan pendekatan MATLAB untuk ekspansi fraksi-fraksi dari rasio dua polinomial, yaitu BS per AS. Yang keempat itu merinci pendekatan MATLAB untuk analisis respon transient sistem fungsi, yang selebihnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang blok diagram. Next. Nah, jadi diagram blok ini sistem dinamis dari representasi bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyal di dalam sistem. Jadi diagram tersebut menggambarkan hubungan timbal balik yang ada di antara berbagai komponen. Jadi di sini nanti akan diperlihatkan gambar kayak gambar terhadap blok-blok sebagai penjelasnya. Jadi di dalam diagram blok itu ada variabel sistem, yaitu dihubungkan satu sama lain melalui blok-blok fungsional. Nah, jadi bloknya itu adalah simbol untuk matematika operasi pada sinyal input ke blok yang menghasilkan output. Jadi nanti ada sesuai persamaan di sebelum itu, nanti ada input dan output yang akan digambarkan atau dijelaskan dalam bentuk blok diagram. Next. Nah, ini contoh dari blok diagram. Jadi panah sebelah kirinya itu mewakili sinyal input, dan yang kanan tuh yang mengarah keluar dari blok itu adalah output. Jadi panah yang masuk ke dalam blok adalah input, yang keluarnya adalah output. Nah, lalu secara umumnya itu operasi fungsional suatu sistem dapat divisualisasikan lebih mudah dengan memeriksa diagram blok sistem daripada dengan memeriksa sistem fisik itu sendiri. Diagram blok berisi informasi tentang perilaku dinamis, tetapi tidak mencakup informasi konstruksi fisik. Akibatnya banyak sistem yang sama dapat diwakili dengan diagram blok sama. Jadi kita bisa lebih mudah jika melihat diagram bloknya. Dia karena itu sudah penjelasannya lebih simpel. Cuman diagram blok ini dapat mewakili penjelasan dari berbagai sistem-sistem yang sudah ada. Next. Nah, ini titik penyebelahan. Lingkaran tanda silang itu adalah simbolnya. Jadi simbol yang berisi merupakan singkatan dari operasi penyebelahan. Karena ada kan plus di kiri dan minus di bawah kan. Nah, itu tuh mewakili bahwa blok diagramnya ini bisa dijumlah atau dikurang. Nah, terus yang ketiga itu titik cabang. Titik cabang adalah titik dari mana sinyal dari sebuah blok berjalan secara bersama ke blok lain atau titik penyebelahannya. Jadi seperti panah gitu ya. Next. Ini diagram blok dari sistem loop tertutup. Ini kayak gabungan dari yang gambar awal dan gambar yang kedua itu. Di sini jadi panah CS-nya itu dianggap kembali ke awal, di CS yang kanan tuh dianggap kembali ke input yang RS awal, jadi output CS itu dianggap kembali ke RS sehingga akan mengakibatkan looping. Nah, yang kelima itu diagram blok kompleks dapat disederhanakan sehingga dapat didapat fungsi transfer keseluruhan. Maka diagram bloknya akan menjadi seperti bawah ini. Ini adalah gambar dari diagram blok yang sudah disederhanakan. Next. Bisa dijelaskan ditunjukkan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya itu merupakan partial fraction expansion menggunakan MATLAB. Nah, jadi pertama itu kita harus pertama kita harus mencari representasi dari fungsi transfer pada MATLAB. Jadi kalau kita misal di sini punya fungsi transfer JS per US, itu yang 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Nah, itu nanti di MATLAB itu kita akan tulis secara terpisah pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini numerator pembilang sama yang den itu yang penyebut. Jadi di nomnya kita tulis 25, terus di dennya kita tulis 14 sama 25 sesuai sama di transfer function-nya. Nah, di sini itu di MATLAB itu kita bisa mencari partial fraction expansion-nya. Jadi kayak di atas itu, misal kita punya BS per S, nanti akan ketemu berdasarkan numerator sama penyebutnya nanti akan didapatkan komponen-komponennya. Itu untuk
kode yang dipakai itu RPK sama dengan residu dari pembilang sama penyebutnya. Itu nanti R-nya itu residu, P-nya itu pose, terus K-nya itu direct terms of partial fraction. Nah, buat di bawah ini kita ada contoh BS per AS sama dengan S pangkat 4 plus 8S pangkat 3 plus 16S kuadrat plus 9S plus 6 per S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 11S plus 6. Nah, nanti kita akan nulisnya sama kayak tadi. Jadi, kita pisahkan yang pembilang sama penyebut. Jadi, yang pembilangnya 1, 8, 16, 9 sama 6. Terus, penyebutnya 1, 6, 11 sama 6. Nanti kita masukkan ke dalam kode yang tadi RPK itu. Jadi, ntar munculnya seperti ini. Ini di kiri dan kanan itu sama saja, cuma di kanan dicoba langsung di MATLAB-nya. Nanti akan didapatkan nilai RP sama K-nya. Misal di sini R-nya ketemu minus 6, minus 4, 3. Terus P-nya minus 3, minus 2, minus 1. Terus K-nya 1 sama 2. Nanti tinggal dituliskan kembali. Jadi S plus 2 plus min 6 per S plus 3 plus min 4 plus per S plus 2 plus 3 per S plus 1. Nah, ini tuh untuk kebalikannya. Misal tadi kita nyari berdasarkan apa kita sudah mengetahui pembilang dan penyebut. Nah, kalau ini kita ketahui komponen RPK-nya. Jadi, kalau kita ketahui komponen RPK-nya, kita sama seperti tadi, kita tuliskan RP dan K-nya. Kalau di sini, minus 6, minus 4, 3, minus 3, minus 2, minus 1, sama 1 dan 2. Lalu dimasukkan ke rumus. Masukkan ke dalam kode pembilang penyebut. Nanti akan ketemu sama seperti tadi, 18196 sama penyebutnya 19196. Nah, terus kita punya contoh di sini, diminta untuk menentukan output YT dari apa sistem tersebut, yang M-nya itu 10 kg, terus B-nya itu 20 Newton second per meter, dan K-nya itu 100 Newton per meter. Terus inputnya itu merupakan unit step input. Gambarnya itu seperti pada gambar. Nah, nanti itu kita tuliskan lagi dalam bentuk transfer function itu yang itu. Jadi YS per US yang kita tuliskan, 20S per 100 per 10S kuadrat plus 20S plus 100 hingga nanti ketemu bisa seperti yang ada di situ, YS sama dengan 2S plus 10 per S kuadrat plus 2S plus 10 dikali 1 per S sama dengan 2S plus 10 per S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 10S. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam MATLAB hingga didapatkan nanti fungsi dari YS-nya. Nah, karena YS ini merupakan kompleks conjugate dari poles-nya itu, maka akan lebih enak disatukan jadi minus 0,5 dikurang J 0,1667 dibagi S plus 1 min J 3 ditambah minus 0,5 tambah J 0,1667 per S plus 1 plus J 3 nanti sama dengan minus S plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, J-nya tadi tuh bisa di-expand, jadi hingga nantinya akan didapatkan YT-nya itu sama dengan 1 minus YS-nya bisa di-expand, ntar dapat 1 per S min S plus 1 per S plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat ditambah 1 per 3, 3 per S plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, YS-nya itu nanti dilakukan inverse dari transformasi Laplace hingga didapatkan YT sama dengan 1 minus E pangkat min T cos 3T plus 1 per 3 E pangkat min T sin 3T. Yang YT itu merupakan hasil ukur meter dan waktu second. Nah, ini yang merupakan hasil dari pertanyaan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya. Selanjutnya ada transient response analysis atau analisis respon sementara menggunakan MATLAB. Next. Nah,
Nah, MATLAB presentasi dari sistem fungsi transfer. Nah, bisa dilihat blok diagram berikut di samping. Nah, dalam blok diagram tersebut terdapat sistem atau elemen sistem, yang mana GS sama dengan num per den, numerator dan denominator, dan blok yang memiliki fungsi transfer disebut dengan sistem transfer fungsi. MATLAB menggunakan SES ini untuk memanggil sistem tersebut, dan pada MATLAB itu akan tertulis SES sama dengan TF dalam kurung num, den, yang mana akan mewakilkan sebuah sistem, di mana contohnya apabila ada sistem YS, apabila ada persamaan YS per XS itu sama dengan 2S tambah 25 per S kuadrat tambah 4S plus 25. Next. Nah, sistem akan disampaikan sebagai dua array yang mana masing-masing terdapat koefisien polinomial. Nah, dalam penurunan pangkat S sebagai berikut. Nah, yang num-nya itu yang pembilang dari persamaan tadi, yang mana 2S ditambah 25, ya konstantanya itu 2 untuk num-nya, dan ditambah 25. Dan untuk den-nya itu konstanta dari penyebutnya. Untuk persamaan yang di bawahnya, yaitu 1, 4, dan 25. Dan pada program MATLAB akan dimasukkan komennya, yaitu bisa dilihat pada gambarnya, pada MATLAB program 45, num-nya yang tadi 225 dan den-nya 1425, dan untuk memanggil sistemnya menggunakan TF num, den, dan transfer fungsinya akan terlihat pada MATLAB seperti itu, menjadi pecahan seperti itu. Next. Lalu ada step response. Nah, apabila numerator dan den denominator yang tadi, numerator itu yang bagian atas dari pecahannya dan denominator itu yang angka persamaan bawahnya, persamaan di bawah pecahan itu diketahui, maka dapat didefinisikan sistem dengan SES sama dengan TF tadi. Lalu komen seperti step SES atau step dalam kurung num, den akan menghasilkan plot dari unit step function dan menunjukkan respon kurva respon pada display-nya. Jadi nanti kurva responnya itu akan terlihat apabila tercantum komen seperti step SES. Nah, jika ingin menghitung respon setiap detik pada MATLAB dan plot kurva respon pada T-nya itu di antara 0 hingga T besar, atau T itu sebagai bilangan bulat kelipatan dari delta T, maka dapat dituliskan T-nya dulu, yaitu T sama dengan 0, yang delta T dan T dengan menggunakan komen step response, yaitu step SES tadi, step SES, T, atau step num, den, T. Next. Nah, jika step commentnya itu punya left hand argument, maka menjadi seperti itu, menjadi Y sama dengan left hand argument itu yang Y-nya, ya. Maka Y sama dengan step SES kali T, atau ya, dan seterusnya, bisa dilihat pada PPT-nya. Lalu MATLAB akan memproses respon unit step ini, tapi tidak menunjukkan plot pada layarnya. Nah, plot comment diperlukan untuk melihat kurva responnya pada layar. Next. Contohnya, nah ini contohnya. Pada sistem pegas massa despot, seperti gambar di samping, yaitu yang mana fungsi transfernya itu YS per US sama dengan BS tambah K per MS kuadrat ditambah BS tambah K. Diasumsikan itu M-nya 10 kg, B-nya 20 NS per M, K-nya itu 100 Newton per meter, dan input UT-nya itu adalah unit step input yang mana itu 1 meter. Dan didapatkan, dan pertanyaannya itu dapatkan kurva respon dari YT-nya. Next. Nah, kita akan substitusikan nilai yang diketahui tadi ke dalam persamaannya, yang mana menjadi 2S tambah 10 per S kuadrat ditambah 2S per 10. Dan diprogramkan ke MATLAB-nya, yaitu dengan numeratornya itu 2, 10, dan denominatornya 1, 2, dan 10.
dan sistem untuk memanggil sistem transfer fungsinya itu menggunakan SCS ditambah TF num demarat num dan den num koma den. Selanjutnya itu ada komen untuk step responnya yang mana tadi step dalam kurung SCS dan bawahnya itu dengan grid untuk menampilkan kurva responnya. Nah, next. Nah, diperoleh kurva dari step responnya itu bisa dilihat pada gambar yang kiri. Nah, durasi dari respon ini secara otomatis ditentukan oleh MATLAB. Nah, begitu juga dengan judul dan access labelnya. Access label ini rentang angka dari ini namanya kurva ini. Apabila ingin menghitung plot kurva setiap 0,01 detik dengan interval itu T antara 0 hingga 8, maka perlu memasukkan program pada MATLAB yang tadi perlu dimasukkan T-nya itu menjadi seperti ini. Yang mana T-nya itu di antara 0 hingga 8 untuk setiap 0,01 second. Ini perlu digunakan apabila ingin menghitung plot kurvanya itu pada setiap 0,01 second atau yang lainnya. Okay, next. Lalu ada impulse respon. Nah, unit impulse respon itu dari sistem dinamik yang berbentuk transfer function dapat diperoleh dengan salah satu dari command MATLAB tersebut menggunakan impulse itu. Yang mana ada impulse SES atau impulse numden dan lain sebagainya. Ini semua ini adalah command untuk impulse-nya. Nah, yang Y sama dengan impulse SES itu ada left hand argumennya yang tadi. Komen dari impulse SES itu akan menunjukkan plot dari unit impulse respon dan menampilkan kurva respon impulse pada layar. Nah, jika komen tersebut left hand argument yang mana Y sama dengan impulse SES itu, maka tidak akan ada plot yang ditampilkan. Jadi apabila ada left hand argumentnya seperti Y sama dengan atau YT sama dengan, maka plotnya itu nggak akan ada di layarnya nanti. Nah, next. Lalu ada impulse input. Impulse respon dari sistem mekanik dapat diamati saat sistem diberi gaya yang sangat besar dan pada rentang waktu yang sangat kecil. Ya, yang mana itu impulse-nya? Impulse-nya itu seperti sebuah sistem diberikan gaya yang besar pada waktu yang sangat kecil itu disebut impulse. Lalu secara matematika, input impulse tersebut dapat diungkapkan sebagai fungsi impulse. Next. Nah, bisa dilihat grafiknya, yang mana H ini sebagai amplitude, T-nya itu sebagai waktu, dan H dikali delta T itu sebagai area atau magnitude. Nah, pada kurva B ya, itu tanah vertikal ke atas itu dilambangkan sebagai impulse input. Dan bisa dilihat ketika impulse diinputkan ke dalam sistem, dalam waktu yang sangat kecil itu dimasukkan amplitude yang sangat besar. Jadi bisa dilihat sebagai panah ke atas yang tinggi dengan waktunya itu mendekati nol. Impulse input pada gambar yang mana panah vertikal itu menunjukkan dengan besar amplitude yang mana yang ditambahkan dalam periode waktu yang sangat singkat tadi. Area atau magnitude dalam plot waktu tidak dapat diabaikan yang mana didekati oleh impulse function. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azhar. Oke, selanjutnya ialah law of conservation of momentum atau hukum kekekalan momentum atau sebuah massa M yang bergerak pada kecepatan atau V yaitu M kali V. Menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A sama dengan M dV per dt atau sama dengan d per dt dalam kurung m kali v. Maka f dt sama dengan d dalam kurung m kali v. Kemudian kedua sisi tersebut diintegralkan sebagai berikut: integral t1 t2 f dt sama dengan integral f1 f2 d dalam kurung mv sama dengan mv2 dikurangi mv1, di mana v1 sama dengan v kali t1 dan v2 sama dengan v
kali T2. Persamaan di samping menyatakan perubahan momentum yang sama dengan integral waktu terhadap gaya antara T sama dengan T1 dan T sama dengan T2. Next. Momentum merupakan kuantitas vektor dengan besaran dan arah. Arah perubahan momentum merupakan arah perubahan gaya. Jika tidak ada gaya dari luar, maka D dalam kurung M kali V sama dengan 0. Atau bisa dikatakan M kali V sama dengan konstan. Dan begitu, momentum total dari sistem tetap tidak berubah, selain tidak ada gaya eksternal yang terjadi. Hal tersebut juga terjadi pada momentum sudut. Ini merupakan prinsip dari hukum kekekalan momentum sudut. Next. Selanjutnya, obtaining response to arbitrary input. Perintah isim menghasilkan respon linear, time invariant sistem terhadap input yang berubah-ubah. Jika kondisi awal sistem adalah 0, kemudian menghasilkan respon sistem terhadap input U. Yaitu sebagai berikut. Isim per sistem, U, T. Atau isim num den U, T. Y sama dengan isim sistem U, T. Or Y sama dengan isim num den U, T. Perintah tersebut plot resistor sistem atau sistem 1, sistem 2, dan seterusnya pada diagram tunggal. Dengan isim comment juga dapat memperoleh respon dari sistem ke RAM input, akseleran input, dan beberapa fungsi waktu yang bisa didapat dengan aplikasi MATLAB. Next. Contoh berikut memplot kurva respon unit RAM dengan menggunakan isim comment. Bisa dilihat kurvanya itu menanjak dengan transfer function of system YS per US sama dengan 2S plus 10 per S kuadrat plus 2S plus 10 dengan program pada MATLAB-nya sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel MATLAB program program 4.11. Next. Selanjutnya respon to initial condition atau transfer function approach. Dapat dilihat contohnya sebagai berikut, mx plus bx plus kx sama dengan 0, Laplace transfer dari persamaan di atas. Itu dapat dilihat sebagai berikut, yang menghasilkan gs sama dengan 0,1 s kuadrat plus 0,35 s per s kuadrat plus 3 s plus 2. Next. Dapat dilihat pada tabel MATLAB program 4.12. Sebagai berikut menghasilkan kurva respon of system subject to initial condition. Kurvanya itu menurun. Next. Tadi adalah Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.